Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi sesepuh binisepuh dan alim ulama desa Sidamukti yang telah hadir, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Ahmad Duhyani selaku pengasuh TPQI Mahdin Subulus Salam, yang kami hormati segenap Dewan Asatid wal Asatidah TPQI Mahdin Subulus Salam, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri TPQI Mahdin Subulus Salam dan tamu undangan. Tak lupa pula kepada rekan-rekan santriwan santriwati TPQI Mahdin Subulus Salam yang berbahagia dan yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya pada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh pada acara pementasan santriwan santriwati TPQI Mahdin Subulus Salam dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wisuda khatmil Quran santriwan santriwati Subulus Salam yang insyaallah akan dilaksanakan pada malam selanjutnya. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penampilan-penampilan santriwan-santriwati TPQI Mahdin Subulus Salam, acara yang keempat penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kita bersama. Al-Hadiniya wa qulinatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua itu sambutan tunggal oleh Kepala TPQI Mahdin Subulus Salam kepada beliau Bapak Hasan Al-Aqib, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, alladzina hum marasatul anbiya, wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Ahmad Duhyani selaku pengasuh Musola lan TPQI Mahdin Subulus Salam, jajaran asatid dan asatidahnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, wali santri TPQI dan Mahdin yang kami banggakan pula, santriwan dan santriwati yang kami cintai,
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di sini mewakili pimpinan lembaga, mewakili lembaga baik TPQI maupun Madinnya. Yang pertama, menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami sehingga kami pun melaksanakan kepercayaan dan tugas yang diberikan kepada Bapak dan Ibu kepada kami insya Allah dengan penuh tanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di lembaga TPQI Madin Subulus Salam selalu memberikan inovasi yang terbaik, selalu memberikan terobosan-terobosan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami mewajibkan kepada para santri untuk menghafalkan beberapa pelajaran-pelajaran tertentu sehingga kami perlu dukungan dan bantuan Bapak Ibu sekalian di rumah untuk membantu demi lancarnya program kami. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan menampilkan beberapa pelajaran-pelajaran di kelas masing-masing dari TPQI maupun dari Madinnya. Dari beberapa kitab yang kami pelajari, yang telah kami ajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan menampilkan pada hari ini. Ini sebagai pembuktian bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian pun bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh di sini. Kami sebagai yang diberikan amanah oleh Bapak dan Ibu sekalian pun menjalankan amanah dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan dengan kita sepakat Bapak dan Ibu memberikan tugas dan kewajibannya kepada kami, kami pun menjalankan tugas dan kewajibannya, mudah-mudahan Allah meridhai kita bersama. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian dan dicita-citakan oleh Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian. Anak-anak kiranya sudah tidak sabar lagi untuk menampilkan penampilannya. Kami berikan apresiasi untuk putra-putri kita dengan memberikan aplaus kepada mereka. Tepuk tangan untuk putra-putri kita sekalian. Coba saya mau dengar suaranya TPQI. Mana TPQI Subulus Salam? Oh enggak ada suaranya. Mana suaranya TPQI Subulus Salam? Hai. Kalau saya tanya hai jawabannya halo. Hai. Kalau saya tanya halo jawabannya hai ya. Hai. Coba yang Madin. Hai hai. Halo halo pintar. Halo halo. Yes. Begitulah hubungan kami sangat romantis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu penampilan-penampilan santriwan-santriwati TPQI Madin Subulus Salam. Untuk penampilan yang pertama yaitu penampilan kelas pra TPQI yang akan dibawakan oleh Ananda Karin dan kawan-kawan. Kepada Ananda Karin dan kawan-kawan dipersilakan. Salam.
Kamilah Santri Subulus Salam. Kamilah Santri Subulus Salam, rajin belajar ia beramal, Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan. Hafalan huruf hijaiyah. Nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh dan Lut, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan Sulaiman, Idris, Firaun, Soleh, Ibrahim, Yasa, Tepuk santri. Tepuk santri. Aku rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua cinta hati, melok guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Tepuk wudu. Wudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Doa sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahiri, waj'alni min ibadika salihin. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim.
doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hafalan nazom bahasa Arab. Mafrikun yang uyangan sarun rambut sedulun firin jakat jatun batuk hadibun alis kudunan kuping sakun wantis arbun irung mainun ripat yadun tangan katibun walikat sinun untuk adun pipih sadarun dada pakarun sabin sabatun lamben dufrun kukuri jelum sikil masun malaku batnun watang sadiun susu wamun Islam. Tepuk rukun Islam. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Patimuan kecamatanku. Patimuan kecamatanku. Sidamu si desa kami. Sepuluh salam. Madrasahku. Sepuluh salam. Beriman, berilmu, beribadah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka kami sampaikan terima kasih. Untuk penampilan selanjutnya itu penampilan kelas TPG 1 yang akan dibawakan oleh
Ananda Yazdan dan kawan-kawan. Kepada mereka dipersilahkan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanu min fasil awal tepeki subuluh salam. Nazom bahasa Arab. Wasatun sejak kecil kami baca Al-Quran. Sejak kecil kami baca Al-Quran, pedoman kami agar tenang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu pada
Kepada mereka kami sampaikan terima kasih. Untuk penampilan selanjutnya yaitu penampilan kelas TPG 2 yang akan dibawakan oleh Ananda, Kiandra dan kawan-kawan. Dipersilakan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato fikih Kiandra Natasha Anindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Dalam ajaran Islam, ketika kita akan menjalankan salat atau ibadah yang lain, kita diwajibkan mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara berwudu. Sahabat santri? Ya! Tetap semangat! Allahu Akbar! Salah satu cara agar wudu kita diterima dan menjadi ibadah adalah setiap anggota wudu yang kita basuh harus disertai dengan doa tertentu. Sahabat santri? Ya! Tetap semangat! Allahu Akbar! Marilah kita dengar santri kelas 2 TPQ Subuhul Salam melafalkannya. Doa niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hudu ali rafail hadasil azhari fardolillahi ta'ala. Niatin sun wudu karena ngilangakan il hukume hadas kancili fardu karena Allah ta'ala. Doa membasuh tangan. Doa membasuh hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arini raihatal jannah wa a'udhu bika min raihin nar. Doa membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim.
bagian kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim syahri wa basari alan nar. Doa membasuh telinga. Demikianlah tadi doa-doa yang telah dilafalkan dengan hafal oleh santri kelas 2 TPQ Subulus Salam ini. Mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan kewajiban kami, yaitu belajar di TPQ Subulus Salam ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato akhlak Safa dan Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'da. Yang saya hormati para kiai, para ustaz dan ustazah, wali santri hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus tahu siapa Tuhannya. Dalam ilmu tauhid kita kenal yang namanya marifat kepada Allah. Sahabat santri, ya, tetap semangat. Allahu Akbar. Marifat kepada Allah ada dua macam. Yang pertama marifat bil asma, yang kedua marifat bil sifat. Di Madrasah Subul Salam kami dikenalkan dan wajib menghafal dua marifat itu. Yang pertama marifat bil asma. Mari teman-teman kita lantunkan Asmaul Husna bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu.
santri. Ya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yang kedua, marifat bisifat. Seperti kita ketahui bahwasannya Allah memiliki sifat wajib yang jumlahnya ada 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kita maka muhalafatulil hawadisi ia mubinasin wadaniyat kudratiratan ilmu hayat sama basokalam kodiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Di samping Allah memiliki sifat wajib, Allah juga memiliki sifat mustahil yang jumlahnya sama dengan sifat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka kami sampaikan terima kasih. Untuk penampilan selanjutnya yaitu penampilan kelas pra-TPQ yang akan menampilkan karaoke Ayo Salat. Kepada Ananda, Levi dan kawan-kawan dipersilahkan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan selanjutnya yaitu penampilan kelas MDT 1 yang akan dibawakan oleh Ananda, Silvi dan kawan-kawan dipersilahkan. Nazam Aqidatul Awam. Nahnu min faslil awal madrasatin diniya subulu salam ma'ana nahnu aqidatil awam fa'inau Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahim bidahi milisani walhamdulillahi qadimil awal.
Nadzom akhlak. Allah la tanalul ilma illa bisitati saul bi kangen majmur li hari bayani eli ngada asirin mu angin akar kara bakal tan cerita kekum oleh kam di pertelo bukain wahir silwas tibarin wabun hotin wahir zaudi Kau nak kancane, kau nak sahkan mana kancane?
Kami sampaikan terima kasih untuk penampilan selanjutnya, yaitu penampilan kelas TPG 2 yang akan dibawakan oleh Ananda Lintang dan kawan-kawan. Kepada mereka dipersilakan. Salaman. Assalamualaikum.